Pimpinan pesantren Tafidz Anwarul Quran Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar pewisudaan Hatmil Quran bertempat di Masjid Anul Quran pada Ahad 1 September 2019. Sebenarnya peletakan batu pertama. Sejarah pesantren ini didirikan pada Maret 2018 dan mulai menerima santri pada bulan Juli 2018. Dengan santri yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan pelajar sekolah pada umumnya. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini dari berbagai lapisan masyarakat, juga pejabat pemerintah, serta Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, juga mahasiswa. Wisuda Hatmil Quran ini pertama kali dilaksanakan dengan peserta yang berjumlah 16 orang, masing-masing telah menghafal beberapa juz Al-Quran. Di antaranya penghafal 10 juz berjumlah 3 orang, 5 juz 9 orang, dan 1 juz 4 orang. Wisudawan merupakan mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Tadulako dan Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Selain wisudawan Hatmil Quran yang berasal dari Kota Palu, namun ada juga wisudawan yang berasal dari negara tetangga, yaitu Thailand. Banyak apresiasi yang diterima oleh pesantren Anwarul Quran dari pemerintah lewat para pejabat yang sempat hadir dalam kegiatan tersebut.